Ingat saudaraku, politik bukanlah medan perang, namun jalan menuju kesejahteraan bersama. Walau kita berbeda di dalamnya, kita temukan harmoni, bukan permusuhan. Dalam perbedaan, kita temukan kekuatan yang menyatukan langkah membentuk keutuhan dan merajut kebersamaan menuju cita-cita bersama yang gemilang. Politik bertujuan untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, dan toleransi yang kokoh di dalam masyarakat dengan fokus pada kepentingan dan kesejahteraan bersama. Partisipasi aktif dari semua warga secara demokratis adalah hal yang niscaya dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang merata. Kalau ngalon ini dari rakyat, untuk rakyat, untuk masyarakat, aku ngalon untuk masyarakat. Tak tinggal tak masyarakat ini. Berdetup jadi age. Ayah lupa letu dengan masyarakat adek wui. Tak lagi untuk masyarakat. Untuk nijeri duki dewek. Tinggal tubuh lah jalan lah. Tinggal jalan. Ay wui. Kanto kita tahu men, jangan lupa mulan baik, onyak ke bercerita, murai kon isi hati, jadi kapan nak calon ini demi masyarakat, memperjuangkan masyarakat, mesejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat tak tinggal lah, utama kapan ngomong pidato masyarakat, tuh jadi.